cara saya menjaga diri, yaitu tadi, pertama saya minum vitamin, ya vitamin C, kemudian vitamin B kompleks, ya berjemur, menjaga makan, terus saya selalu aware dengan siapapun yang saya temui. Artinya mau nggak mau siapapun mereka, baik itu keluarga saya sendiri, teman, rekan kerja, atau mungkin rekan meeting, partner meeting, itu saya selalu bawaannya defense duluan gitu, ada pertahanan diri duluan, karena saya nggak mau, saya kan nggak tahu mereka dari mana, mereka habis ngapain dan segala macam. Jadi saya harus benar-benar dalam tanda kutip agak curiga dengan orang lain, ya mau nggak mau, ya mohon maaf gitu, karena keadaannya seperti ini. Orang tua saya termasuk orang tua yang cukup concern dengan keadaan ini, dengan pandemi COVID ini. Ya mereka hanya mengingatkan untuk tetap kalau bisa mengerjakan segala sesuatu ada di rumah, terus mengurangi tamu datang ke rumah, mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Saya juga kalau misalkan istri saya lagi beli sayur di klaster gitu, atau mungkin saya mau nggak mau ke supermarket karena bahan sembako habis di rumah, ya saya harus benar-benar menjaga imunitas tubuh saya dan juga pakai masker dan jaga jarak. Itu aja sih yang orang tua saya ingetin. Sebaliknya juga saya mengingatkan ke mereka, karena mereka justru lebih tua daripada saya kan, jauh. Justru mereka yang rentan karena begini, nanti saya lebih protektif ke orang tua saya sebenarnya.